Ya, sementara itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Satlantas Polres Bandung memasang 2 buah boneka polisi. Berseragam polisi lengkap, boneka ini dapat membantu tugas polisi di lokasi rawan kecelakaan. Satuan Lalu Lintas Polres Bandung Jumat petang memasang 2 buah boneka berseragam polisi di jalur turunan Nagrek yang rawan kecelakaan. Selain berseragam lengkap, 2 buah manekin yang dipasang di jalur tersebut dilengkapi helm polisi serta tongkat bantu pengatur lalu lintas yang dapat menyala pada waktu malam hari. Pemasangan boneka polisi ini pun membantu saat petugas kepolisian tengah beristirahat. Tak hanya itu, dengan adanya boneka mirip polisi tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan bagi para pemudik saat melintas jalur selatan Nagrek di malam hari. Jadi harapannya yaitu untuk pengendara supaya lebih hati-hati, lebih waspada lagi pada saat mengendarakan kendaraannya, terutama pada malam hari, supaya tidak terjadi kecelakaan atau tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Rencananya pihak kepolisian Polres Bandung akan menambah pemasangan manekin atau boneka polisi di jalur mudik selatan Nagrek. Pemasangan akan difokuskan di titik-titik rawan kecelakaan hingga arus mudik dan balik lebaran usai. Adi Rianto melaporkan untuk Net.